Oke guys, kita hari ini mau memberitahu bagaimana cara blowdown air boiler ya guys. Oke, tanpa basa-basi langsung kita ke pokok masalah dan kita langsung ke lapangan aja guys. Selanjutnya ini valve yang buat di ada starter boiler ya, juga boiler ini kan ambilnya air juga nanti yang bagian terbuka kita buka juga full ya guys. Selanjutnya kita starter. Oke, untuk ini dia valve buat surface ya guys. Ini yang di atas kan soalnya bagian sudah steam dia buat ini. Nah gimana cara kerjanya dia? Ini kita buka pelan-pelan supaya valve yang di bawah tadi, yang bagian boiler tadi, yang air tawar itu dia bisa berkurang. Berkurangnya bagaimana? Karena ditekan oleh steam dari atas ini. Kita buka pelan-pelan dan kita harus perhatikan juga, jelas juga, pastikan dia jangan sampai low level ya guys, sehingga setengah aja kita posisi on ini, atau kan di posisi satu. Mungkin di kapal kalian beda-beda, mungkin ya kurang lebih aja nih sistemnya ya guys. Di sini ada dua ya guys, satu gas juganya. Nah ini satu lagi. Nah makanya kalian perhatikan ini ya, kalau lagi ngobrol jangan sampai dia low level, kalau low level dia alarm lagi. Nah sebabnya kalau kita mau ngeblowdown juga karena misalnya oke, setelah emang udah cukup, dia udah ada setengah tidak juga, jangan lupa ditutup lagi guys. Valve surface ini kita tutup lagi, dan valve yang di bawah ini lagi kita tutup juga, ini bagian benar, dan paling bawah lagi yang ke overboot itu kita tutup lagi juga, biar air laut yang masuk. Oke, sekian guys, semoga membantu kalian semua pelaut dan juga. Jangan lupa subscribe dan like, komen dan share ya guys. Terima kasih.